Ya halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Zain Arifin Rohmat. Di video kali ini aku berada di Simpang 70 Solo. Untuk rutenya seperti ini dan banyak warga yang kecil ya teman-teman. Ini rute di belakang Unisri, jalur sendatan, dan di sana juga masuk ya teman-teman. Tidak bisa dilewati lagi, katanya dikeluarkan November ya teman-teman, sampai November ditutupnya total. Dan banyak warga yang kecil ya guys ya. Nah, lewat sini tadi hampir nabrak, udah nabrak sih di sini pagar pembatas bambunya. Kita lihat banyak warga yang kecil ya teman-teman. Kita lihat belum ada warga lagi. Yang jelas intinya ini di Unisri ditutup ya teman-teman. Kita jajal ke sana ya teman-teman. Oh ini kita tunggu ya. Ini ada warga di sini. Oh ini belok kiri guys. Intinya yang jelas ini belakang Unisri ditutup ya teman-teman. Jadi banyak warga yang kecil mau lewat ke sini. Oke, kita jajal lewat lurus ya teman-teman. Ditutup dan tidak bisa dilewati di sini. Oke. Jadi solusinya kalian ke rute Zayed ya teman-teman. Karena di sana lebih jembar ya. Sedatan nanti tidak bisa ya. Jadi ini masih dibuka, cuman nanti belok kanan ditutup. Oke, mungkin itu saja ya guys. Aku nggak berani ke sana, soalnya dijaga keamanan polisi ya. Nanti tak video, malah videonya nggak tayang ya. Itu sih. Itu ya teman-teman, nggak tak video nanti takutnya malah videonya nggak tayang. Jadi nggak dekat dengan keamanan, nggak ganggu. Itu ya teman-teman, ini banyak warga yang kecil ya lewat di sini ya, arah Joglo Sidatan. Oke, mungkin itu saja teman-teman, tak saranin lewat Zayed aja, lebih jembar dan lebih bisa didengar. Tetap sabar untuk warga sini. Sampai jumpa.